Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sedang dalam posisi pawai anak-anak yang ada di Madin Al-Hikmah. Mudah-mudahan di hari santri ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa dan kita bisa bersama-sama menjadi orang tua yang bisa mendidik anak dengan baik, dan mudah-mudahan ini bagian dari negeri ini sedang berbenah untuk lebih baik. Insyaallah mudah-mudahan berkah dan manfaat. Dunia wal akhirah. Anak-anak sedang berangkat. Pemberangkatan ini memperingati Hari Santri Nasional yang kita inginkan putra-putri kita juga menjadi bagian yang memperjuangkan negeri ini jauh lebih baik lagi pada pembenahan akhlak. Insyaallah. Ya, kita lihat pawai sedang berjalan dan ini adalah Madrasah Al-Hikmah. Madrasah Diniyah Al-Hikmah yang ada di Banget Ayu, Kecamatan Genuk, Semarang. Bagian dari Madrasah Diniyah yang insya Allah turut memberikan satu pendidikan akhlak yang memadai bagi anak-anak kita di dalam pembekalan mentalitas dan di dalam membangun pada sisi spiritualitas mereka. Ini tentu bukan hal yang sangat mudah karena di tengah banyaknya satu persoalan kebangsaan yang seperti sekarang ini, ya, negeri ini butuh satu bentuk pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan yang tidak hanya memberikan pada nilai unsur pemberdayaan secara fisikal, tetapi juga pemberdayaan secara mentalitas dan daya pemikiran yang bagus. Mudah-mudahan kita doakan bersama, selain secara kemudian keilmuan yang memadai, ya, madrasah ini kemudian juga akan memberikan dampak besar terhadap pendidikan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat untuk kemudian kita bersama-sama mewujudkan negeri yang qaltatun thayyibatun warabbun ghafurur rahim. Amin. Minal iman wa la taqum minal